Saya adalah seorang kakak diberi amanah oleh ayah untuk bagikan hasil jualan tanah pada adik-beradik sama rata. Tapi saya hanya bagi separuh saja. Tak bagi penuh. Hal lebihnya bahang ke saya. Tak usah kata bahang kamu, musipang, mutahang hati orang haram. Nampak? Harta orang, kita memang nak ui. Tuan dia mari minta dah. Ha? Kita tahan. Nak ui minggu depan. Haram. Ini ui selalu. Apa tahu lagi ambil hak kita. Nah, ini ingatlah dalam bab saka, ramai orang masuk neraka. Nah, ha. Ramai. Pasal apa? Pasal kita jadi macam tadi lah. Batal wuduk, gelap mata. Nah, ha, jadi gelap mata. Pitih memang gelap mata. Kita jadi juruh ni pasal sikit. Ha, piti orang jatuh dua ria. Juruh. Piti jatuh. Oh, piti jatuh. Pasal dua ria. Dua juta. Ha. Faham lagi? Susuk pala lalu. Faham lagi? Ha, tu kita tu. Warak tu mabarkum. Faham lagi? Eh, ha, bila sikit, juruh je kita. Bah, piti jatuh bawah. Sia. Eh. Tengok orang bagi saka. Ya. Tak, ha, egong waktu egong ni, egong waktu egong ni, berbudak puas tu tak puas. Pitih kan?